Gus Manak menyinggung jangan pilih capres yang memainkan politik identitas seperti di Pilgub lalu gitu, omongan buzzer. Kalau posisinya sebagai menteri ya presiden lah yang mengevaluasi. Kalau sebagai kader PKB, kami tentu sudah menyiapkan langkah-langkah pendisiplinan. Terkait juga kemarin dibilang buzzer sama Cak Imin, responnya gimana Gus Man? Apa? Boleh bilang saya buzzer, boleh bilang. Ya terserah lah, terserah yang mau nyebut apa gitu. Ternyata kata Menak dirinya itu gak terima, gak dapet surat apapun dari PKB terkait pemanggilan.